Segmen Demadang Abah tuh seperti biasa kita akan mengulik tentang makanan, harga, aklima rasa luar biasa Madel. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang es kapal, di mana es kapal terdiri dari santan, perpaduan santan dengan coklat, dikasih es serut, dikasih roti. Bagaimana nanti rasanya? Coba kita akan menuju ke sana, es kapal. Sekarang langsung aja kita menuju ke tempat es kapal, kita akan mencobanya langsung. Jalan akhirnya sampai duga di masukin roti ya? Iya. Nah, roti. Nanti kita rasakan sensasinya benar-benar mateng. Inilah es kapal. Nah, masukin ya. Ini masukin legend ini. Inilah es kapal. Jadi perpaduan santan, es serut, dikasih coklat, lalu dicocol dengan roti. Bener-bener makdeng. Di sini kita bisa ada cemilan, ada tahu bakso dan lain-lain. Dan kenapa disebut es kapal? Karena gerobaknya menyerupai kapal. Menyerupai kapal. Bener-bener makdeng es kapalnya. Setelah berjalan jauh, minum ini. Juara. Makdeng. Berada di Jalan Kebangkitan Nasional di Penuming. Harga satu porsi ini cuma 5.000. Harga kaki lima, rasa luar biasa, madeng, madeng. Kausan bisa langsung meluncur ke Jalan Kebangkitan Nasional di Penumbing, langsung menuju ke es kapal, mencoba es kapal. Harga kaki lima, rasa luar biasa madeng. Untuk sedulur, jangan lupa selalu buka channel ini, tonton bersama Abah Dul di Demadang. Kita menikmati makanan, minuman, harga kaki lima, rasa luar biasa madeng. Jangan lupa untuk subscribe dan lonceng. Madeng.